insyaallah semua yang hadir dapat berkah. Tadi ngobrol-ngobrol di atas mobil tadi waktu jemput UAS sama Ustaz Kemas Ali, ternyata alhamdulillah kalau nanti ditanya anak-anak kita ada tiga apa saja peristiwa-peristiwa besar di bulan suci Ramadan, di malam 17 Ramadan. Peristiwa besar pertama, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Peristiwa besar pada 17 Ramadan yang kedua apa? Perang Badar. Yang ketiga, pernikahan Ustaz Haji Abdul Somad. Alhamdulillah, kita doakan semoga insyaallah Ustaz Abdul Somad mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pasangan beliau menjadi pasangan sakinah, mawaddah, warahmah, dan semua kita insyaallah terus menanti ilmu-ilmu dari Ustaz Abdul Somad. Memang malam ini kita tidak buat pengumuman khusus untuk acara karena berbagai macam kondisi. Hari ini mudah-mudahan insyaallah dengan ketenangan, dengan kehusyuan kita semua duduk dengan tenang. Jadi yang mau live-live juga saya pikir mungkin dijaga tetap, jangan sampai nanti terlihat seolah-olah kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Ada live langsung juga dari DL Media, silahkan dilanjutkan. Kemudian tentu kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada seluruh kepengurusan, jajaran kepengurusan Masjid Al-Islam Muhammad Cengho, Haji Sulaiman, Haji Abo, dan semua pengurus yang lain, Bapak Dr. Maulid Iqbal, Bapak Haji Darmono, dan semua, tidak saya sebutkan satu persatu. Juga di sini ada Bapak Haji Prima Salam, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, ada Ketua HIPMI Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Syamastari, ada Pak Ukbri, saya lihat ada Uda Harnel, dan semua yang lain, tidak saya sebutkan satu persatu. Mari sama-sama, saya pikir kalau di jadwal tadi di pengumumannya peringatan Nuzulul Quran bersama Habib Mahdi Syahab insyaallah dihadiri oleh Ustaz Abdul Somad. Jadi Ustaz Abdul Somad hadir, gak ceramah di jadwalnya, tapi kalau jamaah mau minta UAS ceramah, saya kasihkan mikrofonnya sama UAS. Saya tanya dulu sama jamaah, kalau anak yang ceramah tiap minggu di sini jadwal masih ada di bulan Ramadan, kalau UAS cuma malam ini. Setuju UAS yang ceramah? Jadi UAS ceramah malam ini dengan permintaan jamaah kepada Ustaz Haji Abdul Somad. Mikrofon, waktu dan tempat kami berikan seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'du. Syekhuna wa habibuna wa sahibuna Sayyidi Al-Habib Habib apa? Habib Mahdi bin Syihab hafizahullah, mata'anallahu bituli umurihi. Kemudian hadir pula bersama kita Bapak anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Prima Salam, kemudian Pak Darmono, kemudian Haji Abo, tokoh-tokoh masyarakat yang tak dapat saya ingat satu persatu. Insyaallah semua yang hadir dan mengikuti acara malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahannus di Gua Hira itu yang pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu dia pun turun menggigil kedinginan. Setelah itu dia berselimut. Datanglah Khadijah menyelimuti beliau.
Lalu kemudian turun Jibril berkata, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, qum, bangun, bangkit, fa'anzir, berilah peringatan. Lalu kemudian yang mau diberi peringatan ini siapa? Turunlah ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang dekat-dekat, paman-pamanmu, bibi-bibimu, makcik-makcikmu, sepupumu, beri mereka peringatan. Dikumpulkannya lah semua di bawah bukit Safa. Mudah-mudahan kita bisa umroh naik ke bukit Safa. Wahai penduduk Makkah, ya, seandainya kukatakan di belakang bukit yang besar ini, kalau kita tegak di atas bukit Safa menghadap ke Ka'bah, di belakang kita itu ada bukit besar tinggi namanya Jabal Abi Qubais. Yang betul Jabal Abi Qubais. Ada juga yang nulis saya tengok Jabal Abi Kubis gitu. Kubis itu sayur. Kalau kukatakan di belakang bukit yang besar ini ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Seluruh penduduk Makkah mengatakan, sadaqnaka, kami percaya kepada engkau. Kalau kukatakan bahwa ada musuh kita yang akan menyerang kota Makkah ini, kalian percaya? Mereka semuanya menjawab, sadaqnaka, kami percaya. Kalau kukatakan aku sudah mendapat wahyu Jibril datang membawa Al-Quran, apakah kalian percaya? Saat itulah Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau, alihada jama'atana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Ketika itu Allah pun menurunkan ayat untuk membantah ucapan Abu Lahab itu, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Sekarang kita urut dari awal. Tadi Ustaz Somad cerita yang pertama turun apa? Iqra. Habis itu apa? Ya ayyuhal muddatsir. Habis itu apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Habis itu apa? Tabbat yada abi lahab. Dibawanya Quran. Tadi kata Ustaz pertama turun apa? Iqra. Bukanya Quran. Kok pertama di sini Al-Fatihah? Iqra malah di juz 31. Iqra kok di juz 30 Pak Ustaz? Sebetulnya Quran yang mana yang turun itu? Kenapa beda Quran Palembang dengan Quran Nabi? Memunculkan kekacauan. Maka dibantahlah oleh Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas. Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas orang yang paling paham tentang Al-Quran. Karena Allah Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil, pemahaman Al-Quran yang benar. Maka Abdullah bin Abbas digelar dengan turjumanil Quran, orang yang paling mengerti menerjemahkan makna maksud daripada Al-Quran. Bukan terjemah seperti kita terjemah kata, maksudnya adalah interpretasi penafsiran Al-Quran. Makanya kalau ada orang minta, Ustaz doakan anak saya Ustaz, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil, itu doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan anak kita paham macam Abdullah bin Abbas memahami Quran. Kata Abdullah bin Abbas, Al-Quran itu turunnya dua kali. Turun dari lauhil mahfuz Al-Quran. Di mana? Fi lauhim mahfuz. Di lauhil mahfuz susunannya seperti ini. Di lauhil mahfuz susunannya macam ini. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai An-Nas. Begini susunannya. Turun dari lauhil mahfuz ke Baitul Izzah, stasiun transmisi. Gimana menjelaskan stasiun transmisi? Televisinya di Jakarta, TV-nya di rumah kita. Itu tidak langsung dari Jakarta ke rumah kita. Ada tiang, namanya tiang transmisi.
yang mentransfer. Jadi Al-Quran di Lauhil Mahfuz itu susunannya macam ini, turun dari Lauhil Mahfuz ke stasiun transmisi namanya Baitul Izzah. Letaknya di mana? As-sama'ud dunya, sama dunia, sama langit, dunia, dunia. Apa yang dimaksud dengan langit dunia itu? Langit kalau ditengok dari dunia nampak, itulah dia langit dunia. Maka disebut dengan langit dunia, langit yang bisa ditengok dari dunia. Memangnya ada langit yang tak bisa ditengok dari dunia? Ada. Pernah rupanya mata kita melihat planet Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars. Mana nengok? Berarti ada di sana yang tak bisa ditengok oleh mata kita. Maka ada stasiun namanya Baitul Izzah, sama dunia. Dari stasiun ini turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 22 tahun 2 bulan 22 hari yang susunannya sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi. Itulah yang turun. Turun Iqra dulu. Habis turun Iqra baru turun wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya ayyuhal mudaththir wa anzir ashiratakal aqrabin. Datang mereka jamaah bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Turun ayat tentang khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan-bulan sabit. Turun ayat tentang bulan sabit. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Turun ayat tentang ruh. Itulah yang turun secara acak dari mulai Al-Fatihah sampai ke An-Nas selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Bagaimana bisa dipahami tentang proses turunnya Al-Quran? Dari Lauhil Mahfuz, letaknya di Lauhil Mahfuz susunannya seperti ini. Berhenti di stasiun transmisi namanya Baitul Izzah masih seperti ini. Turun kepada Nabi Muhammad SAW, itulah turunnya berdasarkan situasi, kondisi dan keadaan. Menjawab pertanyaan, membantah perbuatan orang kafir musyrik. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, Nabi Muhammad SAW meninggal, Al-Quran sudah dihafal oleh para sahabat seperti susunan yang ada di Lauhil Mahfuz, bukan menurut susunan, menurut urutan turunnya. Tapi Al-Quran itu susunannya menurut susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Kenapa? Karena Nabi menghafalkan Al-Quran itu kepada sahabat, sahabat menghafalkannya kepada tabi'in, tabi'in menghafalkannya kepada tabi' tabi'in, sampailah kepada guru-guru kita. Akhirnya Quran yang kita terima sekarang, itulah dia Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, sampailah kepada An-Nas. Bisa difahami? Sudah dua ulang. Bisa, tak juga faham, berarti terlalu banyak kapal selam yang masuk tadi. Nah, ini pelajaran pertama. Al-Quran mukjizat dari cara turunnya. Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat mana? Yang pertama, dari proses cara turunnya saja mukjizat. Bisa pula Al-Quran yang turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dengan momentum yang berbeda di banyak tempat, tiba-tiba sebelum Nabi meninggal bisa tersusun rapi seperti ini. Siapa yang menyusunnya itu? Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala, dibacakan Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad membacakan kepada sahabat, sahabat membacakan kepada tabi'in, tabi'in membacakan ke tabi' tabi'in, sampailah ke guru mengaji kita, sampailah kepada para penghafal Quran yang ada di kota Palembang, Sumatera Selatan, Sumatera, Republik Indonesia, dunia, sampai hari kiamat. Pertama pelajaran, mukjizat Al-Quran dari cara turunnya. Sekarang masuk ke pembahasan yang kedua. Mukjizat Al-Quran dari cara pengumpulannya. Ustaz Tausiah ini berapa lama? Ya, ini kan nama acaranya Nuzul Quran bersama Habib Mahdi dihadiri Abdul Somad.
Nah, tentu Abdul Somad tidak terlalu lama karena ini acaranya acara Habib Mahdi. Habib Mahdi tak ada minta saya tausiah. Cuma Habib Mahdi tadi nanya, setuju enggak Ustaz Abdul Somad ngasih beberapa kata sambutan? Setuju, kata jamaah. Nah, inilah maka saya bicara. Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membaca. Yang mengatakan demikian bukan pakar, tapi Allah Ta'ala. Wallazi ba'asa fil ummiina rasula. Dia yang mengirim kepada orang yang buta huruf itu seorang rasul. Minhum rasulan, minhum. Dia juga buta huruf, tak bisa menulis dan membaca. Jadi nanti kalau ada orang membantah Nabi Muhammad itu bisa menulis dan membaca, berarti orang ini membantah Al-Qur'an. Walladzi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum. Dia juga sama macam masyarakat itu, tak bisa menulis dan membaca. Jadi kalau memang Nabi tak bisa menulis dan membaca, mengapa turun ayat membaca? Apa yang mau dibaca? Membaca itu tidak selamanya membaca begini. Membaca bacaan syahadat kan membaca, bukan itu selamanya. Misalnya saya mau suruh orang sini nak sebentar, ya coba baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Anak ini tak ada menengok Quran. Maka yang dimaksud dengan membaca di situ adalah qiraah, mengucapkan di mulut. Mulut bergerak membaca tanpa melihat teks, namanya qiraah. Maka disebut dengan iqra. Mulut tidak bergerak, mata melihat tulisan, namanya mutalaah. Mata melihat tulisan, mulut tak membaca, namanya mutalaah. Sekarang saya tanya, kita membaca Quran itu qiraatul Quran atau mutalaatul Quran? Saya tanya sekali lagi, kita sekarang membaca Quran itu qiraatul Quran atau mutalaatul Quran? Kalau ada orang qiraatul Quran walaupun dia tak membaca, itulah imam-imam tarawih tidak melihat teks tapi dia membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kalau ada orang baca Quran, dah dua juz. Itu namanya bukan qiraatul Quran, itu mutalaatul Quran. Salat itu qiraat al-qiraah atau mutalaah? Salat itu qiraah karena mulut bergerak. Salat zuhur. Mulut bergerak. Siapa sahabat yang meriwayatkannya? Khabbab ibn al-Arth. Khabbab tak jumpa dengan Nabi. Khabbab berjumpa dengan Nabi, menengok Nabi, salat dengan Nabi, salat di Masjid Nabawi, ditengoknya Nabi salat. Sedangkan tabi'in tak jumpa dengan Nabi. Tabi'in bertanya kepada Khabbab, "Ya Khabbab, ya, kau pernah solat sama Nabi?" "Pernah," kata Khabbab. "Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak apa tidak bergerak?" Kata Khabbab, "Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak." "Dari mana kau tahu?" "Bittirabil hiyati, ku tengok jenggotnya bergerak." Qira'ah bukan mutala'ah. Begitu Syekh Hasan As-Saqaf dalam kitab Sifat Solat Nabi. Jadi yang selama ini solatnya mutala'ah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, robahlah. Bahwa solat itu adalah qira'ah, bukan mutala'ah. Al-Quran yang kedua, mukjizat dari cara pengumpulannya. Dikirimlah pasukan untuk memerangi Nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Nama negerinya Yamamah. Nama nabi palsunya Musailamah. Nama nabi palsunya Musailamah.
nama kampungnya Yamamah. Jangan nanti pulang ke rumah terbalik ceritanya. Ada seorang nabi palsu, namanya Yamamah, kampungnya Musailamah. Yang cerita lupa, yang mendengar tak ingat. Sama-sama mengangguk. Nabi palsu ini namanya Musailamah. Dia buat macam mirip Quran. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu dhailun tawil. Mirip macam Quran. Wal fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa gajah itu? Lahu dhailun tawil, ekornya panjang. Apa? Tak ada maknanya. Untuk menandingi surat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka datanglah Umar, Abu Bakar Siddiq, mengirim pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kazzab murtad. Itu beda zaman Abu Bakar dengan sekarang. Zaman dulu nabi palsu itu perangi, pancung kepalanya, halal darahnya, karena dia sudah merusak Islam. Zaman sekarang kalau ada nabi palsu, disediakan pengacara gratis, mengundang lanat Allah SWT. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah mati satu, dicabut malaikat maut nyawanya, dan sekarang sudah berada di neraka jahanam. Kira-kira apalah kata malaikat maut menengok orang yang ngaku nabi palsu waktu mencabutnya? Kau nabi, katanya. Selama ini tak kucabut nyawa kau, karena Allah mengatakan lan tamuta nafsun qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Tak ada orang mati sebelum ajalnya sampai, sebelum rezekinya penuh, walaupun nabi palsu. Sudah ditetapkan Allah Ta'ala umur dia 60 tahun, makan dia, minum dia, tidur dia, rumah dia, harta dia, maka setelah penuh baru mati. Likulli ummatin ajal, setiap orang sudah ada ajal, limit batas waktunya. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, sedetik, semenit. Wala yastaqdimun, tak pula bisa dimajukan walaupun sesaat. Kalau sudah sampai masanya, mati. Itulah kata malaikat maut. Aku kalau kuturutkan marahku, dah lama kau mati, kata malaikat maut. Tapi menengok jadwal belum sampai, nah sekarang barulah kau rasakan. Mati juga akhirnya, nabi palsu mati. Lalu kemudian datanglah pasukan Abu Bakar menyerang Musailamah Al-Kazzab. Rupanya Musailamah ini punya pasukan, punya tentara-tentara, pengawal-pengawal. Akhirnya berperanglah pasukan umat Islam, meninggal 70 penghafal Quran. Ini membuktikan tentara-tentara Abu Bakar itu hafal Quran. Anak ibu udah masuk SMP tahfiz? Oh enggak. Kenapa? Saya tak mau anak saya SMP tahfiz, nanti masa depannya suram. Ini tak baca sejarah. Jadi kalau anak kita sekarang SMP tahfiz, nanti dia masuk angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi, dia akan menjadi tentara penghafal Quran. Dia akan membela agama Allah. Kalau dilecehkan agama Allah, tak ragu dia membela agama Allah. Itulah maka anak-anak kita ini masukkan ke sekolah tahfiz Quran. Dia akan jadi dokter spesialis, dia akan jadi polisi, dia akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dia akan jadi angkatan laut yang masuk ke dalam membawa kapal selam sekaligus menelan kapal selam, karena dia orang Palembang. Nah, jadi 70 penghafal Quran meninggal, maka datanglah Abu Bakar Siddiq bersama Umar bin Khattab melihat fenomena ini. Al-Quran belum ada lagi dibukukan 30 juz seperti Quran Syamil sumbangan Permata Bank Syariah ini. Segera pindahkan tabungan ke Bank Syariah. Belum ada. Al-Quran tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper lepes, tertulis itu. Maka lalu kemudian Umar Ibn Khattab mengatakan, Abu Bakar, aku khawatir kalau 70 penghafal Quran hilang, nanti Qurannya akan hilang. Gimana ini Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku tidak berani membukukan Quran.
Kenapa? Karena Nabi tak pernah menyuruh, Nabi tak ada membuat. Kalau tak disuruh dan tak dibuat Nabi, bid'ah. Berarti membuat Quran ini adalah bid'ah. Ini Quran, ini Quran bid'ah ini. Berapa kali bid'ah ini? Membukukan Quran, membuat ukir-ukirannya, menulis lagi bank syariah. Ini Quran bid'ah, kok bisa masuk ke masjid? Itulah hebatnya Imam Syafi'i. Kalau tak ada pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i, semua bid'ah dalalah. Berarti Quran ini pun bid'ah dalalah. Tapi begitu Imam Syafi'i membagi bid'ah berdasarkan solat tarawih bid'ah, apa kata Umar? Ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kalau ada bid'ah baik, berarti ada bid'ah tak baik. Maka bid'ah yang baik itu disebut dengan bid'ah hasanah atau bid'ah mustahsanah atau bid'atu huda. Hebat cerdas Imam Syafi'i. Kalau tak dibagi oleh Imam Syafi'i, semua bid'ah dalalah. Maka sahabat pun masuk neraka karena sudah melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tak dilakukan dan tak disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah membukukan Al-Quran. Akhirnya Umar Abu Bakar setuju, melihat pertimbangan, menimbang, memikirkan, memutuskan. Karena para penghafal sudah banyak meninggal dunia, maka Al-Quran kalau gitu kita bukukan. Datanglah Abu Bakar dan Umar menuju seorang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay, ya, kau anak muda yang hafalan Quranmu banyak, kau anak muda yang cerdas, kami ingin mengangkat kau jadi panitia yang mengumpulkan tulisan Al-Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, aku tak mau. Kenapa? Aku takut melakukan perbuatan bid'ah karena tak pernah dibuat dan tak pernah disuruh. Akhirnya Abu Bakar dengan Umar meyakinkan Ubay, kalau tak kau susun ini, penghafal Quran sudah meninggal, zaman generasi setelah ini banyak tak hafal Quran, Quran akan hilang. Dilembutkan Allah Ta'ala hati Ubay bin Ka'ab. Akhirnya diangkat sekretarisnya, namanya Zaid bin Thabit. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, disusunlah yang ada di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu. Akhirnya ditulislah satu tulisan. Tulisan itu namanya Mushaf. Maka ini namanya Mushaf Al-Quran. Mushaf yang ada di lemari-lemari itu Mushaf. Yang di dalam kotak kaca itu Pak Ustaz, itu kotak infak, bukan kotak Quran. Mushaf Al-Quran. Tapi bukan berarti Ubay bin Ka'ab menyusunnya, karena Quran sudah ada lebih dulu hafalan baru tulisan. Sekarang terbalik, Quran tulisannya ada, orangnya tak pandai membaca. Kalau dulu tak begitu, Qurannya sudah ada duluan, baru tulisannya datang belakangan. Apa bahayanya kalau tulisannya duluan baru Qurannya ada? Ada orang baru masuk Islam, belum ada Quran di kepalanya, dia beli Quran, habis itu dia buka. Setelah dia buka, dia baru Iqra satu. Nah, disuruh baca, coba baca, dibacanya alamat. Kan alamat tulisannya. Alamat. Kenapa? Karena lebih dulu tulisan baru bacaan. Kalau Nabi dengan sahabat bukan begitu. Lebih dulu bacaannya ada, baru tulisan. Maka kalau lebih dulu tulisan, kacau membaca alamat. Tapi kalau dulu bacaan, dia sudah tahu cara bacanya. Alif Lam Mim. Karena Al-Quran itu bukan tulisan yang turun. Jadi jangan bayangkan nuzul Quran, malam nuzul Quran. Pas malam itu turunlah Quran itu, oh, dari langit turun. Al-Quran itu turun dari Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Suara. La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Ketika aku membacakan Quran dengan suara kepadamu ya Muhammad SAW, jangan sampai kau ikut membacanya cepat-cepat. Waktu Jibril membacakan, Nabi Muhammad mengikuti bacaan itu cepat, takut lupa. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang mengumpulkannya, kami yang membacakannya. Summa inna alaina bayanah. Kami yang akan menjelaskannya. Al-Quran mukjizat cara pengumpulannya.
Akhirnya dikumpulkanlah dari yang ada ditulis. Kenapa tidak di kertas, Pak Ustaz? Karena yang punya kertas waktu itu baru peradaban tua Mesir. Ada pohon yang tumbuh di tepi sungai Nil, namanya pohon bardi. Dipotong, disusun melintang, disusun membujur, melintang, membujur, melintang, membujur, dipres pakai tanah liat, dijemur. Itulah kertas tertua di dunia, namanya kertas papirus. Kalau nanti pergi ke Mesir, panjang umur, sehat badan, pergi umroh, balik, mampir ke Mesir, cari kertas papirus. Kertas tua dijual sampai sekarang masih ada untuk souvenir-souvenir bagi orang yang datang ke Mesir. Peradaban tua di Mesir, orang Makkah tak ada kertas. Di Makkah menulisnya di pelepah korma, di tulang onta, di batu. Akhirnya ditulis, 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 itulah jadi mushaf Al-Quran. Tapi belum ada titiknya, belum ada komanya, belum ada tanda bacanya. Quran waktu itu hanya sebagai sekunder. Primernya bacaannya hafalan. Lebih dulu hafal baru tengok tulisan. Sedangkan kita sekarang lebih dulu tengok tulisan baru hafal. Itulah beda orang dulu dengan orang sekarang. Pertama, mukjizat cara turunnya. Kedua, mukjizat cara pengumpulannya. Ketiga, mukjizat isinya. Isinya mukjizat. Di dalam Al-Quran ini diceritakan bahwa manusia itu diciptakan dari nutfah. Dari nutfah berubah menjadi alaqah. Dari alaqah berubah menjadi mudghah. Nutfah cairan. Alaqah darah yang menempel di dinding rahim. Mudghah segumpal daging. Setelah itu summa ansha'nahu khalqan akhar. Fakasaunal izama lahma. Tulang. Air, darah, daging, tulang. Tulang dibalut dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kami ciptakan makhluk yang baru. Makhluk baru itu maksudnya apa? Tulang, darah, daging, air, darah, daging, tulang. Sekarang disatukan menjadi makhluk yang baru dengan bentuk yang baru. Khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta makhluk. Ini baru ditemukan 200 tahun belakangan, abad 18, abad 19, abad 20, bahwa manusia diciptakan dari air. Dari air berubah menjadi darah. Darah menempel di dinding rahim jadi daging. Daging menjadi tulang. Tulang menjadi makhluk yang sempurna baru belakangan. Kalau tak percaya, tanya sama SPOG yang ada di Plembang. SPOG, spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu spesialis kandungan, bukan spesialis tuyul. Jin. Spesialis obgyn, spesialis mengurus masalah kandungan. Nanti besok tanya, Pak spesialis obgyn, dari mana kalian tahu bahwa manusia itu dari darah, dari air jadi darah, jadi tulang, jadi daging? Dari mana kamu tahu? Kami belajar di fakultas kedokteran. Tapi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah terdaftar di fakultas kedokteran Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia, Universitas Gajah Mada, universitas manapun, Universitas Sriwijaya, bisa dia tahu itu? Kita yang beriman mudah saja. Apa jawabannya? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia bicara bukan mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengajarkan dia? Allamahu syadidul quwa. Diajarkan oleh yang kuat. Kuat itu maksudnya Jibril alaihissalam. Kuat tenaganya, kuat fisiknya, kuat jiwanya, dibawanya wahyu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang pertama, mukjizat cara turunnya. Mukjizat yang kedua, mukjizat cara pengumpulannya. Mukjizat yang ketiga, mukjizat isi kandungannya. Di antara mukjizat, mukjizat itu artinya apa, Pak Ustaz? Melemahkan. Ajiza lemah, mukjizat melemahkan. Melemahkan argumentasi musuh. Kalau sudah datang mukjizat, tumbang musuh. Orang-orang yang menuduh Al-Quran ini datang dari pikiran Muhammad, Al-Quran ini adalah copy paste dari peradaban lama,
maka begitu datang, mana peradaban di dunia yang mengatakan manusia dari air berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, berubah menjadi makhluk? Tak ada. Ada di Pekanbaru dokter spesialis, prakteknya di dekat airport Simpang 3. Dia seminar internasional, jumpa sama spesialis objin dari Amerika. Selesai seminar ditanyanya spesialis objin nih, "Pak, spesialis objin Amerika, ya, dalam kitab suci kami Al-Quran, saya seorang muslim, ada diceritakan bahwa manusia itu diciptakan dari air, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, tulang dibalut daging jadi manusia. Kitab suci kamu itu udah lama, 1400 tahun yang lalu, sedangkan ini baru ditemukan 200 tahun belakangan. Apa pendapat Anda, Profesor Objin Amerika?" Kata dia, "Mungkin nabi kalian itu udah punya mikroskop." Dia tidak percaya kepada malaikat, dia orang rasionalis. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Tapi kalau dia mau berpikir, kalau mau dipakainya akalnya dan hatinya sedikit saja, makanya dokter-dokter itu banyak yang paling takut kepada Allah itu dokter, karena dia yang kenal sama COVID itu, dia yang kenal dengan penyakit itu, dia yang tahu betul dengan kesehatan manusia itu, dan dia yang paling sering menengok orang sakaratul maut. Makanya kalau ada dokter paling takut kepada Allah, memang sewajarnya. Tapi kalau ada dokter tak takut pada Allah, itu nerakanya dua kali lipat, karena Allah sudah berikan dia pengetahuan yang sempurna, melihat gejala, melihat efek, melihat apa yang terjadi kepada manusia. Lalu kemudian mukjizat-mukjizat ini macam-macam, ada bidang medis contohnya ini. "Wa arsalna riyaha lawaqih," kami kirimkan angin untuk proses pembuahan. Arsalna riyah, kami kirimkan riyah, riyah artinya angin. Lawaqih, untuk membuahi bunga betina, dibuahi oleh bunga jantan melalui dikirimkan pengiriman angin. Ini pokok kurma, ini pokok kurma. Kurma ini ada kurma jantan, ada kurma betina. Makanya sekarang banyak prosesnya pengawinan kurma ini dibantu. Diambil bunga jantan, dipukulkan, disiramkan ke bunga betina, karena tak ada angin kencang. Kalau di gurun pasir, di Makkah, di Madinah, angin kencang. Ditanam satu pohon kurma jantan, lalu kemudian berhembus angin, maka dibantu juga kadang, dibantu. Salah satu sebab hadis tentang antum a'lamu bi umuri dunyakum, itu adalah tentang proses pembuahan. Begitu juga dengan buah naga. Orang yang nanam buah naga, nanti malam jam sekian kembang di bunga jantan, ditampung pakai piring, besok pagi disiramkan ke bunga betina. Al-Quran sudah bercerita tentang pembuahan, proses perkawinan. Jadi dulu di Masjid Agung Pekanbaru, keliling itu ada pohon kurma sampai 20 batang, tapi tak ada yang berbuah. Lalu kemudian datanglah satu pakar kurma dari Thailand, namanya Mr. Kola. Mr. Kola, bukan kola yang untuk buka puasa itu. Mr. Kola ini pakar, 16 tahun dia meneliti kurma. Lalu dia tengok-tengok kurma, "Oh, kurma kalian ini tak berbuah. Sebabnya satu, kenapa? Jantan semua. Kurma LGBT." Kata dia, "Kurma jantan ini potong aja, ganti sama kurma betina. Jantan cukup satu batang, yang lain betina semua. Ambil nanti bunga yang jantan nih, proses pembuahan." Begitu ditanam, diikuti cakap dia, berbuah. Berikut ini panen perdana, pemotongan tandan-tandan kurma yang akan dipotong oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Wah, saya lah pemotongan pertama, yang nanam orang, yang mupuk orang, yang saya bagian manen aja. Nah, foto. Habis itu dilelang. Nah, dilelang untuk membantu masjid. Artinya apa? Kalau diikuti proses yang disebutkan Al-Quran ini, maka terjadi. Jadi sebetulnya kalian anak-anak muda kuliah di Fakultas Pertanian IPB, Institut Pertanian Bogor, kalian bisa menjelaskan Al-Quran. Bahkan orang lebih percaya omongan kalian kalau menjelaskan mukjizat Al-Quran daripada Abdul Somad. Kalau saya yang menjelaskan tentang proses perkawinan bunga jantan, bunga betina, kata jamaah,
entah iya entah tidak, aku tak yakin Ustaz Somad. Dia kan belajar hadis, kok tiba-tiba sekarang dia tahu pula tentang perkawinan bunga jantan, bunga betina, pokok kayu, kata dia. Kalian anak muda yang di fakultas kedokteran, kalianlah yang bisa menjelaskan itu. Jadi anak muda jangan pernah takut untuk masuk ke fakultas pertanian, fakultas kedokteran, fakultas peternakan. Yang penting dia tetap berjiwa Al-Quran, dia menjelaskan Quran. Saya bermimpi 20-30 tahun akan datang, judul-judul ceramah Ramadan itu, malam pertama Ramadan dan kesehatan, malam ketiga mukjizat Al-Quran dalam pertanian, malam keempat mukjizat Al-Quran dalam kedokteran. Sehingga yang ceramah dokter, pakar pertanian, pakar ekonomi, pakar bisnis, sehingga tidak lagi di masjid itu mengkaji masalah khilafiyah, 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 khilafiyah yang tak selesai-selesai. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, ini semua ayat-ayat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Berpikir tentang penciptaan langit, muncullah ilmu astronomi. Astronomi, jangan anak muda mengkaji astrologi, haram astrologi. Apa beda astronomi dengan astrologi? Mengkaji tentang masalah planet, berapa ketebalan ozon, mengapa sekarang dunia ini panas, global warming, ternyata lapisan ozon itu bocor. Ilmu mengkaji tentang tata surya disebut dengan astronomi, astronomik, scientific. Tapi kalau astrologi, bila bintang Anda Pisces, tak cocok nikah dengan Aquarius gitu. Tiba-tiba datanglah suami berkata kepada istrinya, "Mama, mama, mama, setelah ku baca tadi ramalan astrologi, nampaknya tak sesuai bintang kau Pisces ikan, sedangkan aku ini kambing itu apa? Apa kambing? Saya mau ngetes saja, rupanya tak ada yang tahu." Alhamdulillah, sempat tadi semua menjawab Taurus katanya. Oh, berarti percaya semua. Tak boleh percaya kepada perbintangan. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Kalaupun terjadi betul, itu hanya kebetulan saja. Jangan sampai rusak akidah kita, keyakinan kita. Siapa yang berpikir tentang langit, ilmu astronomi, wal ardi, tentang penciptaan bumi, berapa lapis bumi, apa yang ada dalam perut bumi, mengapa ada dalam bumi itu lahar, mengapa terjadi gunung meletus. Berpikir tentang langit, astronomi. Berpikir tentang bumi, geologi. Berpikir tentang bumi, ada ilmu namanya ilmu geologi. Berpikir tentang perputaran siang dan malam, meteorologi, klimatologi, geofisika. Inna fi dzalika la ayat. Itu semua adalah ayat-ayat. Ini ayat Al-Qur'an. Ini ayat yang tertulis. Ini ayat yang tersurat. Tapi ada ayat-ayat yang tersirat, yang tak tertulis. Itulah yang dikaji dalam ilmu mukjizat ilmiah namanya. Allah Subhanahu wa taala bercerita dengan wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kamu ada 7 lapis. Fawqakum, di atas kamu, sab'an, 7 lapis shidada, bangunan yang kokoh dan kuat. Bangunan mana? Bangunan gedung. Ini masjid kan belakangan. Yang dimaksud dengan Allah bangun 7 lapis itu bangunan yang mana? Rupanya setelah diteliti, 7 lapisan ozon. Kenapa kita bisa hidup tenang di Palembang ini? Karena tidak masuk batu-batu meteor itu ke dalam. Kalau sampai ada batu meteor yang lolos ke Palembang ini sebesar bola kasti, langsung jadi Danau Toba di sini. Habis mati kita. Semua meteor yang ada di sana, seliweran meteor itu batu-batu besar, begitu dia kena lapisan ozon, macam es batu dalam kuali. Kuali panas kan? Masukkan es batu, meleleh, 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 mencair, habis.
Dia tengok orang komet bintang berekor, nampak bintang berekor, berdoa pula. Apalah ini keyakinan, keyakinan menyembah bintang-bintang makhluk sobiun. Maka bintang komet berekor itu meleleh, dia meleleh meleleh meleleh, habis tak sampai. Ada beberapa batu yang sampai jatuh. Ada orang di Indonesia di mana jatuh di belakang rumahnya batu, dibawa dijual sama orang Amerika, rupanya batu dari planet. Tah yang tak tidak, Allah alam sob. Maka diisukan bahwa dunia akan kiamat pada tahun 2000 sekian, karena ada sudah meteor besar yang akan sampai ke bumi. Lalu kemudian badan antariksa Amerika NASA mengalihkan rute perjalanannya. Oh bisa pula, kata dia, dialihkan. Amerika mau menunjukkan hebat. Ini bumi ya, ini bumi. Lalu ada batu meteor besar yang akan menabrak, lalu mereka alihkan. Oh, dipasangnya lah alat di sana oleh Amerika. Pasang, dikasih tahu sama meteor itu, mohon maaf meteor, ini larangan mudik, gitu. Akhirnya membeloklah meteor tadi, tak jadi tak datang ke bumi. Apa ini? Macam hebat kali Amerika itu. Begitu datang COVID, tumbang juga dia, hancur juga ekonominya, kan? Nah, Allah Ta'ala ingin bercerita kepada kita tentang bagaimana kekuasaannya. Dia yang membangun 7 lapis itu. Jangan pakai AC berlebihan, jangan bakar hutan, jangan bahan kimia. Kenapa? Karena lapisan ozon akan bocor. Kalau lapisan ozon bocor, masuk uap panas dari atas, dunia ini semakin panas. Kalau dunia ini panas, maka es yang ada di kutub utara meleleh. Kalau es meleleh, permukaan pantai naik. Kalau sudah naik, Jakarta banjir. Yang salah gubernur. Jadi efeknya dari sana. Jangan bangun rumah kaca, karena kalau bangun rumah kaca, cahaya mataharinya mantul. Kalau memantul, lapisan ozonnya menipis. Kalau menipis, maka dunia makin panas. Kalau dunia panas, namanya global warming. Warm, hangat. Warm water, air hangat. Give me warm water. Awak cakap apa itu? Awak tak faham warm water tak? Air suam kuku. Air suam, warm water, minum air hangat. Warm water, warm global warming. Dunia ini makin panas. Menurut bapak-bapak yang udah agak-agak tua lah, umur-umur 50-60, menurut bapak dunia ini macam ini aja dulu atau makin panas, Pak? Makin panas dunia ini. Itulah makanya baju orang sekarang makin pendek dan makin tipis, karena dunia ini makin panas. Coba lah tanya mereka yang pakai baju-baju pendek. Kok kenapa baju pendek? Makin panas dunia ini, Pak, katanya. Sejak global warming. Apalagi sejak dekat bapak baca-baca ayat kursi tadi, aku agak terasa panas. Berarti kau hantu, bilang. Berarti kau setan. Kepanasan kau dengar baca ayat kursi. Orang sekarang hanya bercerita tentang global warming. Dunia ini panas karena bocor. Al-Quran, mukjizat Al-Quran sudah bercerita tentang, apal semuanya. Idza sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Orang yang tak paham, dia tengok langit, apanya yang terbelah? Ozonnya terbelah. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Kalau sudah langit terbelah, masuklah meteor-meteor ke dalam. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Ambil tasbih, gunting pakai betabrakan butiran tasbih. Begitulah planet Merkurius, Neptunus, Mars, Pluto betabrakan. Besar planet itu, Pak Ustaz. Kalau matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Besok ambil bola basket, ambil kacang hijau. Matahari sebesar bola basket, bumi sebesar kacang hijau. Lalu kita sebesar apa? Kalau ada tetangga bapak, jamaah bapak, kawan sekantor yang angku sombong, minta ampun. Besok bawakan dia bola basket sama kacang hijau. Matahari yang kau tengok besar itu sebesar basket. Bumi yang kita huni ini
sebesar kacang hijau. Lalu kau sebesar apa, bodoh? Bilang sama dia. Dia tak berpikir macam kata dalam tempurung. Dia yang merasa dunia ini punya dia. Dia yang angkuh, yang sombong. Padahal dia tak ada apa-apanya. Dia hanya butiran debu di antara samudra kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal qubur bu'asirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Idzas sama'u fatarat, wa idzal kawakibu tasarat, wa idzal bi'aru fujjirat, wa idzal qubur bu'asirat, 'alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Menangis Imam Masjidil Haram. Makmum di belakang pun ikut pula menangis. Selesai sholat, Imam Masjidil Haram menangis karena membayangkan lapisan ozon terbelah, planet bertabrakan, lautan naik ke darat namanya tsunami, mati, bangkit, hidup kembali. Menangis imam itu. Jamaah di belakang tuh menangis, duit habis membeli ceret kuning. Itulah pentingnya kita memahami apa bacaan imam. Idzas sama'u fatarat, wa idzal kawakibu tasarat, wa idzal bi'aru fujjirat, wa idzal quburu bu'sirat, 'alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insan, hai manusia yang angkuh dan sombong, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kau melupakan Allah? Afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa mereka tidak memikirkan Al-Quran? Siapa yang bisa mengungkapkan tentang langit? Ilmu astronomi. Siapa yang bisa mengungkapkan mukjizat Al-Quran tentang perkawinan bunga jantan bunga betina? Anak fakultas pertanian. Siapa yang bisa mengungkapkan tentang manusia dari air, jadi darah, jadi daging, jadi tulang? Anak fakultas kedokteran, spesialis SPOG. Jadi Islam ini nanti akan diterima oleh orang Barat, oleh orang Amerika, oleh orang Eropa, bukan dengan pedang. Islam ini nanti akan mereka terima bukan dengan bom. Mereka menerima Islam dengan ilmu. Siapa yang menjelaskan itu nanti? Anak-anak muda dari Palembang. Ceramah mereka, judul ceramahnya Mukjizat Al-Quran tentang perkawinan bunga jantan bunga betina. Ditunjukkannya lah tentang tanaman dari Palembang yang berhasil, maka dibuktikannya lah mukjizat. Allah berjanji, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas alam semesta. Wa fi anfusikum, di dalam dirimu pun ada tanda-tanda kebesaran Allah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas bagi mereka bahwa Al-Quran ini adalah hak, kebenaran. Al-Quran mukjizat cara turunnya, Al-Quran mukjizat cara pengumpulannya, Al-Quran mukjizat isinya. Empat, Al-Quran mukjizat dari bahasa yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Karena Nabi orang Arab. Pendek aja jawabannya. Kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Kenapa Al-Quran tak bahasa Melayu? Alif A, B B, Ta T, Sa tak ada. Begitu sampai Sa, dibuatnya huruf S titik atas, menunjukkan tidak ada huruf sa dalam abjad Inggris. Ada Pak Ustaz? Health, kesehatan, pakai TH, WHO, World Health Organization. Perth, nama kota di Australia. Perth, pakai TH. Jim, J, H, H. Tapi dia tak bisa membedakan H besar sama H kecil. Dalam bahasa Indonesia ada H besar H kecil. Berapa hari kau di
Ustaz Abdul Somad sudah berapa hari di sini? Mana ada? Ya, dia tak bisa membedakan habis A kecil. Habis A, ho. Ketika masuk ho, tak ada. Dia buat dua di situ. KH. Sangka orang kiai haji. Dal. Ketika dal dimasukkannya ada. Dal, D. Oke. Tapi ketika masuk zal, tak ada. Za. Dibuatnya di sini, Z titik atas. Tidak ada huruf itu. Maka dibuat huruf baru. Ro, R. Zai, Z. Sin, S. Begitu masuk Shin, mulai tambah dua. S-Y. S-Y. Gara-gara S-Y, inilah orang banyak bertanya ke WA saya. Ustaz Somad, insyaallah itu S-Y apa S-H? Kalau pakai transliterasi Indonesia, Shin itu S-Y. Maka penulisannya insya. Tapi kalau pakai transliterasi Inggris, Shin itu SH, maka insya Allah. Oh, bulan. Kau pakai SH apa SY? Aku pakai SH lah. Berarti kau keluar dari Indonesia. Kenapa Zakir naik pakai SH? Karena dia orang India. Orang India dijajah Inggris. Inggris pakai SH. Paham? Sod. S kata dia. S titik satu bawah. Sod. S titik satu bawah. Bot. D titik satu. Pedoman transliterasi Arab Latin. Saking kan tak adanya huruf itu dalam bahasa kita, dibuat transliterasi. Seandainya Al-Quran diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala pakai bahasa bukan selain Arab, betapa banyak huruf-huruf yang tak terwakili, yang tak bekerja tubuh kita ketika kita membaca alladzina idza asabathum musibah walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabat wa naqsim minal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Orang yang tidak pernah baca Quran, maka tidak pernah berfungsi makharijul huruf di badannya. Sama seperti orang punya handphone canggih, ada MP4, ada MP3, ada cara buat video, tapi yang bisa dia cuman pencet merah menutup, pencet hijau menyambut. Tak berfungsi alat-alat yang diberikan Allah pada diri dia. Al-Quran mukjizat. Ada vokal panjang. Ah, vokal panjang. Qala. Kalau qala kata dia A kasih garis atas satu. Qila. I kasih garis atas satu. Yaqulu. U kasih garis atas satu. Itu tak ada dalam bahasa lain. Bahasa Inggris pun tak ada. What are you doing? Tak ada. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Mator. Mator. Tapi beda kalau ada vokal. Mator. Mator hujan. Mator airport. Makan dengan makan sama. Beda lah Pak Ustaz. Kalau panjang itu sudah lapar kali. Nah, itu lain. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, kenapalah bahasa Arab yang dipilih Allah Subhanahu wa taala? Bahasa inilah yang paling lengkap makharijul hurufnya. Cari dalam bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, huruf bod, huruf a, huruf po, huruf wo, huruf za, huruf tha. Kasih saya bahasa Indonesia yang pakai huruf tha. Saya suka sama situ.
Tak ada huruf. Itu hurufnya. Sekarang perubahan katanya. Makan. Makan, makan cuan. Kalau menunjukkan sudah makan, sudah makan. Kalau belum makan, mau makan, sedang makan. Makannya tak berubah. Dalam bahasa Inggris berubah empat. Eat, eaten, eated, eating. Eat, makan, eating, sedang makan. He is eating. We are eating. You are eating. He is eating. I am eating. Sedang makan. Eated, eaten. Hanya empat. Tapi dalam bahasa Arab, akala, akala, akalu, akalat, akalaka, atlan, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltuna, akaltu, akalna. Itu maka piringnya besar. Karena banyak perubahan katanya. Anehnya, saya sudah perhatikan beberapa bahasa kita di Nusantara. Mau bahasa Melayu, mau bahasa Jawa, mau bahasa Batak, tidak berubah katanya. Makan, makan, belum makan, akan makan, sudah makan, mau makan. Pindah ke bahasa Jawa, makan, urung mangan, Arab mangan, wis mangan, sedang mangan. Tidak pernah terjadi perubahan. Tapi dalam bahasa Arab ada fi'il madhi, past tense. Ada fi'il mudhari, present and future. Ada yang mau akan datang, sa. Ada yang akan datang masih lama, saufa. Saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Taswif, akan datang tapi masih lama, nanti pada hari kiamat. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Belum lagi balaghahnya, belum lagi mantik bayannya, belum lagi badi'nya. Maka luar biasa Allah memilih itu. Maka dulu di pondok pesantren banyak sekali pelajaran-pelajaran itu untuk memahami Al-Quran. Al-Quran mukjizat cara turunnya, Al-Quran mukjizat cara pengumpulannya, Al-Quran mukjizat isinya, Al-Quran mukjizat bahasa yang dipilih untuk membacakannya. Terakhir poin yang kelima, Al-Quran mukjizat cara menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lima. Lima taukid diberikan Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Satu ayat lima penekanan. Kami menjaganya. Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, Afghanistan. Stan, tan itu artinya tanah. Afghanistan, tanah orang Afgan. Pakistan, tanah orang Pakistan. Kurdistan, tanah orang Kurdi. Palembangistan, tanah orang Palembang. Jadi suku punya tanah, maka disebut dengan suku Kurdi punya tanah, Kurdistan. Semua negara tan-tan-tan ini dijajah oleh Rusia, dijajah oleh Uni Soviet. Negara Soviet bersatu, akhirnya tumbanglah Gorbachev. Gorbachev itu asli orang Rusia, bukan dari Jawa Barat. Karena ada juga yang bilang katanya aslinya Cecep Gorbachev. Gorbachev tumbang, digantikan Boris Yeltsin. Kemudian diteruskan sekarang oleh Vladimir Putin. Lalu kemudian negara-negara ini merdeka. Uzbekistan merdeka, Tajikistan merdeka, termasuklah negeri yang pegulat kebanggaan kita itu siapa? Hah? Khabib. Oh, Khabib itu dari? Pokoknya tan-tan-tan juga ini. Hah? Imam Bukhari itu dari Uzbekistan. Apa hubungannya dengan mukjizat Al-Quran? Ketika mereka dikuasai Rusia, Rusia komunis itu komunis, Uni Soviet, Uni Soviet mazhab yang dia pakai, walaupun agama ortodok ada, tapi waktu itu dikuasai pemikiran Marxisme. Induk otak PKI itu dari Marxisme. Nama nabinya Karl Marx. Orang yang mengikuti Karl Marx namanya Marxisme. Dilanjutkan oleh Stalin. Lalu kemudian tumbang. Tidak boleh ada agama. Al-Quran dibakar, ulama dibunuh, dihancurkan. Tapi begitu negeri ini merdeka, ternyata banyak penghafal Quran.
Bagaimana cara mereka menghafal Quran? Tunggu tengah malam jam 2, sesudah tentara-tentara komunis tidur, barulah guru membacakan Quran. Digali rumah, ini rumah, diangkat karpetnya, digali pakai pasir, itu digali pasirnya, dibuang, ditutup pakai kayu, di dalam itulah mereka membaca Quran. Tidak pakai lampu. Gurunya hafal, gurunya baca, muridnya ngikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Diulang-ulang-ulang, akhirnya anak itu hafal Quran. Ketika tumbang Uni Soviet, keluar penghafal Quran dari lubang-lubang rumah ini. Maka diundanglah oleh pemerintah Saudi Arabia lembaga mukjizat Al-Quran. Presentasilah salah seorang pakar mukjizat Al-Quran tahun 1999 di Masjid Al-Hadiul Islami Kairo. Saya hadir dan dia bercerita di situ. Penghafal Quran banyak di negeri bekas jajahan Uni Soviet. Allah mau menunjukkan, kalian tak mau baca Quran silakan, tapi aku ingin menjaga Quran ini di negeri yang dijajah Soviet komunis. Bisa pula lahir para penghafal Al-Quran. Berapa banyak saudara kita yang fisiknya kurang, matanya rabun, tak bisa menengok, tapi hatinya terang benderang, bisa menghafal Al-Quran. Mukjizat cara Allah menjaganya. Andai semua Quran di kota Palembang ini terbakar, termasuk Quran ini terbakar, apakah hilang Al-Quran? Tidak. Kenapa? Masih banyak orang Palembang yang hafal Quran di rumah-rumah tahfiz Al-Quran. Tapi kalau kitab suci yang lain terbakar, apakah masih bisa dipertahankan? Saya tak tahu. Jawablah sendiri. Nanti saya jawab, saya bisa dipolisikan. Tapi kalau omongan saya ini dianggap salah, bawalah satu orang yang hafal kitab suci dari awal sampai akhir. Saya bisa, saya bawa satu orang yang hafal dari awal sampai akhir untuk membuktikan cakap saya bahwa Allah memberikan mukjizat bagaimana Allah cara menjaga Al-Quran dari mulai Sabang sampai Papua. Hitung berapa para penghafal Quran. Jadi kalau kita mau mendapatkan kemuliaan Al-Quran, maka lima ini. Apakah cuma lima ini aja mukjizatnya Pak Ustaz? Banyak sekali. Tapi yang bisa saya jelaskan malam ini lima. Tadi saya mulai jam 9:15, sekarang jam 10, berarti saya sudah bicara 75 menit. Judul video malam ini, lima mukjizat Al-Quran. Bukan batasan, hanya sebagai sampel contoh saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memuliakan Al-Quran. Bapak ibu yang punya tanah, wakafkan tanahnya untuk buat rumah Quran. Setuju? Bapak bupati, wali kota, gubernur, buatkan program setiap kabupaten, setiap kecamatan, setiap desa, setiap kelurahan, setiap RT, satu rumah Quran. Setuju? Pagi TK Quran, asar pengajian emak-emak wirid Yasin Quran, malam dari maghrib ke isya maghrib mengaji. Kita balikkan lagi tradisi nenek moyang kita dulu, maghrib mengaji. Masih terbayang kita pejam mata sore-sore, bawa kain sarung, lari-lari, bawa obor, azan maghrib, sholat, habis itu balik mengaji ke surau, pulang ke rumah. Ngajinya tak dapat, hidung hitam, menobor lampu. Masih terbayang kita dipukul pakai rotan mengaji, membawa beras untuk guru mengaji sama minyak lampu. Mana tradisi itu sekarang? Sudah dimatikan oleh gadget, sudah dirusak oleh warnet, sudah dihancurkan oleh Instagram, sudah dirusak oleh Facebook. Facebook tak salah, Instagram tak salah. Kita manfaatkan semuanya untuk share-share ilmu pengetahuan. Tapi kalau hanya melupakan kita dari Al-Quran, jangan. Yang punya anak, daftarkan ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Yang otaknya masih kuat, hafal Quran. Saya tak sanggup menghafal Pak Ustaz. Kok ada duit? Ada duit. Buat rumah Quran. Saya tak ada duit, menghafal pun tak kuat. Kasih semangat orang hafal Quran. Sudahlah tak punya duit, tak punya kekuasaan,
menjatuhkan mental orang pula. Neraka jahanam tempatmu, brother. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur luar biasa kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Haji Abdul Samad. Malam hari ini mudah-mudahan menjadi malam yang barokah. Mudah-mudahan doa tadi mengakhiri majelis yang mulia ini. Semoga kita menjadi pecinta Al-Quran. Semua kita menjadi orang-orang yang hidup bersama Al-Quran. Anak-anak kita menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Dan insyaAllah Quran akan menjadi salah satu yang memberikan syafaat bagi kita semua sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang nanya, besok di mana UAS, besok ada jadwal keluar kota, tapi kalau nak subuhan bareng jaturi ke Masjid Agung. Jaturi ke Masjid Agung. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.